Mr. Abisus, kali ini kita bakalan main Tabs Mobile. Lihat Tabs Mobile cuy, tapi bukannya official, ini di mod sama orang Cina, makanya tulisannya serba Cina nih. Dan langsung aja kita lihat ada apa sih di Tabs Mobile ini, fitur-fiturnya apa aja. Langsung aja, let's go. Oke, jadi di sini sudah ada 3 menu, ada setting di sini. Iya, ini cuman setting-setting apa cuy? Enggak ngerti bahasa Cina ini, volume kalau nggak salah ya. Oke, yang ini di tengah tak tahu, mungkin mau sensitivity. Yang ketiga apa? Kalian artiin sendiri. Terus yang pertama kita klik aja ya menu di paling atas cuy. Oke, ini ternyata map sandbox ya berarti. Oke, sandbox. Oke, yang ini, oh ini simulation cuy. Oke, tulisannya Cina semua. Ada map baru nggak? Oke, nggak ada coy. Mentok ampe legacy. Map good ama evil nggak ada bro. Wow. Oke, kita tes aja dulu main di sini ya. Tribal sandbox. Oke, faksinya lumayan ada banyak ya. Ada tribal, farmer, oke, medieval, ancient. Tulisannya semua cuy. Oke, dynasty semuanya lengkap ya. Spooky, wild west ada coy. Legacy, oh no, legacy terunlock. Oh iya, legacy harus cari unitnya dulu ya. Legacy good, oke, goodnya lengkap ya. Mr. and Mrs. Evil juga ada. Secret unit juga ada, tapi kita harus cari cuy. Ya ampun, harus cari-cari lagi. Sebelum kita cari-cari secret unit, kita mainin dulu tes-tes ya. Oke, di sini clubber bro. Clubber melawan protector. Oke, kita lihat cuy, let's go. Letoy banget mereka. Wow, real bro, real ya. Bukan fake, ini Tabs asli Mr. and Mrs. Tapi kakinya agak meleot-meleot gitu ya. Kok ke belakang tuh kakinya si clubber cuy. Buset dah, tidak bener. Oke, siapa kayak yang menang, clubber atau ke protector? Wow, clubber menang bro. Oke, let's go. Serbu tuh kan kakinya ke belakang cok. Gimana ini modernya? Oke, yang penting kita bisa main Tabs di mobile ya Mr. MC. Soalnya yang versi officialnya nggak rilis-rilis cuy. Dari tahun kapan? Wah, developernya niat nggak sih bikin game Tabs Mobile? Oke, akhirnya selesai cuy. Mekaniknya juga mirip-mirip ya Mr. MC. Kita lihat memot di sini seperti apa wujudnya. Oke, penasaran nggak ya? Oke, kita lihat. Mirip ya, mirip cuy. Oke, dari farmer wheelbarrow cuy. Oke, kita tes memot lawan wheelbarrow. Let's go. Keren cuy. Oke, bobnya jatuh. Buset. Ih, memotnya begini. Wah, gak ada bulunya ya si memot Mr. Mrs. Oke, gak apa-apa ya. Kita hargai usaha modernya Mr. Mrs. membuat Tabs Mobile. Dan itu ya, kaki Asepnya ke belakang Mr. Mrs. Yang kiri. Ayo seruduk. Wow, GG Gaming. Oke, keren. Ini sekarang Mr. One bikin pertarungan medieval versus dynasty cuy. Oke, kita lihat barongsai. Let's go. Oke, ayo barongsai. Nyembur api. Apinya warna putih bro. Wow. Agak-agak ngelag dikit ya kalau rame Mr. Emesis. Oke, tidak disarankan bermain dengan unit yang banyak sekali. Oke, let's go. Wah, keren. Ayo, ini barongsainya kemana dah? Itu gak ada orang di sono. Lah, emang ada ya? Kok sono sih? Oh, ada si Bart. Oke, let's go. Di sebelah sini sudah rata cuy. Ini agak susah maju-majunya. Weh. Oke, selesai ya Mr. and Mrs. Oke, coba kita lihat menu yang lain gitu loh. Oke, mana nih tombol keluar? Oke, pencet ini Mr. and Mrs. Setting, terus tombol home. Soalnya tulisannya nggak bisa dibaca ya kan. Sekarang menu yang kedua apaan touch? Oke, ini sepertinya adalah campaign. Oke, campaignnya sampai campaign ini ya, misalnya spooky. Terus ada simulation juga campaignnya. Oke, coba kita main campaign spooky, let's go. Dari satu cuy, kita tes dulu. Mapnya coba kita lihat-lihat dulu everybody. Wih, pohonnya jelas banget ini warna hijau ya. Padahal malam gitu loh, tapi semuanya terang ya. Sekarang kita harus lawan tengkorak-tengkorak ini. Oke, kita tinggal lawan aja pakai masketir. Bisa menang gak ya kalau pakai masketir? Let's go. Ini tombol apa? Oh, ini slow motion. Ada tombol slow motion cuy kalau kita main campaign ya. Tadi ada nggak sih pas main sandbox? Wow, oke, let's go. Maju bro, tembak lagi. Reload dia dong. Oke, agak susah nih kalau ke atas coy kameranya ya. Oke, maju bro, tembak semua, tembak duar. Waduh, ditahan pakai tameng ya. Ya ampun, lagi reload dong. Oke, kalah ini kita coy.
Oke, lari, selamatkan diri. Oke, para skeleton masih banyak. Ini contohnya pakai katapul sih kalau lawan pasukan yang banyak-banyak ya. Oke, udah kalah coy. Udah cepet, kalahin tuh masketir gue. Oke, plok, nak pentung cuy. Mantap. Oke, sudah siap, let's go. Maju bro. Oke, lempar batu, duar, kena. Cuman dikit kenanya ya, elah. Oke, tenang-tenang, masih ada bone match everybody. Oke, slow motion, wih, keren. Oke, pencet lagi. Ayo, bone match. Lawannya banyak, ada, keluarin. Oke, terima kasih Kak Tapul, thank you. Kamu sangat baik hati, let's go, bone match. Oke, dipentok aja pakai tongkatnya. Oke, berhasil. Easy win, Mr. and Mrs. Khan. Tentu saja. Oke, selanjutnya kita dikepung. Waduh, lupa cuy. Kemarin kita kan pernah main kampanye juga ya. Ini pakai formasi apa kita? Tapi poinnya banyak coy. 4000 ini berarti bisa menang kalau kita full memot. Oh enggak, memotnya cuma bisa satu ya? Ya, memotnya satu lah. Udah gak apa-apa. Oke, berarti bone match sisanya cuy. Oke, kita gaskan bone match beramai-ramai. Oke, mulai. Let's go. And jebar. Aduh ngelek. Tolong. Oke, let's go. Maju, gasken. Oke, mari kita lihat memot di sebelah sana merusuh. Langsung mengelek dan crash. Wow, tepuk tangan. Oke, kampanye udah selesai. Karena ngelek ya. Lanjut, kita menu ketiga. Ini menu apa nih ya? Oke, kita pencet aja coy. Dan oh, ini custom unit Mr. Mrs. ya. Oke, di sini ada battle, ini campaign buatan kita, custom ya. Oke, coba kita buat unit cuy, mana tombolnya ya? Oke, tombol kiri atau tombol kanan? Kayak yang ini aja. Oke, berhasil. Dan tulisannya semua Cina, tidak. Nah, oke, dari base body. Oke, ada wobbler, ada Stevie, ada halfling doang ya. Wey, tangan halflingnya kenapa begini coy? Wah, jelek tangan halfling. Udah, kita pakai wobbler aja. Kembalinya ini ya, misalnya yang ada tulisan petak. Tulisan petak. Oke, ini apaan lagi? Ini enemy, bla bla bla, bodo amat. Nggak usah di setting-setting ya, Mr. Mrs. Oke, langsung aja ke senjata atau ke baju gitu. Oke, kita lihat baju-bajunya dari helm dulu. Oke, dan ini dia aksesoris untuk kepala Mr. Mrs. lengkap ya. Oh, mantap juga cuy. Oke, lumayan ya. Oke, asetnya sama semua Mr. and Mrs. Iya, beneran sama. Lengkap tuh. Ada PUBG juga di sini ya. Oke, coba kita buat sensei. Let's go. Dan kita kalau mau cari item, misalnya tali pinggang, bell itu nggak bisa misalnya karena tulisnya semua Cina ya. Jadi kita nggak bisa search secara cepat. Kita harus scroll secara manual. Oke, ini dia sensei kita sudah jadi bro. Sekarang kita kasih shuriken. Scroll coy. Oke, ini dia sensei shuriken. Sekarang ability. Ability-nya kita bisa buat 24 ability gak ya? Oh, mari kita coba. Oke, ini dia shuriken tempest. Coba kita tes. Oke, bisa dites gak? Oh, bisa coy. Oke, let's go. Ah, iya benar, shuriken tempest. Kamera kok bisa diputar? Oh, bisa. Oke, let's go. Mantap. Yeah. Keren. Ayo, sensei. Weh, kakinya kenapa begitu? Jangan berdiri pakai lutut, bro. Bro, ini ada-ada saja. Lanjut, kasih lage. Sampai banyak, bro. Oke, caranya menambah itu klik kiri dan klik kanan secara bersamaan ya. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Oke, coba kita ulangi lagi. Dan emang nggak bisa. Batasnya cuma 5. Misalnya kita nggak bisa bikin 24 ability di tabs mobile. Oke, sekarang start. Oke, startnya itu 10.000 lah ya kan. Kalau nggak salah ini urutannya darah ya. Terus size. Ya, ini size. Terus berat. Oke, beratnya 1 aja. Terus habis berat apa cuy? Movement ya, movement. Movement 2 aja. Oke, terus attack speed. Attack speed kita buat menggila ya kan. 9999 damage, biarin aja 2. Oke, kita save. Mana save ya? Ini. Oh, ini. Astagfirullah. Udah berapa tahun Mr. One main tips? Nggak tahu terus. Oke, maklum ya, tulisan Cina gitu loh. Jadi tidak fokus gitu. Oke, ini tombol save-nya. Let's go. Nah, ini dia. Yay! Dan kenapa namanya disensor? Hello. Mr. One hanya menulis sensei tabs mobile. Tapi kok disensor gitu? SE disensor. SE juga ya. Ini CEC berarti disensor. Apakah C bagi warga Cina ilegal? Terus S spasi M. Bodo amat lah ya. Oke, langsung aja kita buat vaksinnya Mr. and Mrs. Sensei lah ya. Oke.
kan disensor anjir. Bikin sensi disensor. Oke, kita kasih logo shuriken. Oh ini cuy. Oke, sensei. Lanjut, pilih orangnya, save. Dan mari kita coba di sandbox. Apakah bisa cuy kita membuat ya? Kita lihat map dinasti cuy. Weh, mirip ya. Ini emang 100% asetnya dari Taps cuy, asli ya. Oke, langsung aja kita tambahin ini dia sensei. Paksi sensei. Ah, gak bisa ditambah. Ah, apaan? Oke, apakah harus dibuang satu? Oh iya, harus dibuang satu dulu misalnya bisa dari atas ini ya. Baru kita bisa masukin faksi buatan kita gitu. Oke, langsung kita tes. Sensei, aduh, sensei di sini nggak ada ya. Oke, coba kita sekalian cari secret unit cuy. Oke, sensei kalau nggak salah ada di atas sono. Aduh, susah banget ini gerakannya. Oke, apakah ada? Oh, ada secret unit cuy. Eh, keterusan. Apakah efeknya bakalan sama kayak Taps asli? Oke, sama coy. Wing 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 wing. Jebret. Ding. Ha, dapat ya. Oke, cari sensei. Nah, ini senseinya sendirian yang baru terunlock ya. Oke, keluarin banyak. Sensei Taps Mobile. Langsung saja kita play. Let's go. Mana shuriken tempest ya, bro? Shuriken tempest kali 5. Udah mati aja anjir, tidak berguna. Kita cari Shogun aja ya, Shogun yang bisa ngeblok-ngeblok cuy. Oke, kalau nggak salah Shogun juga di map dinasti ya kan. Itu biasanya di sini cuy, di belakang map, di bawah kah? Ini dia. Oke, Mr. Ron masih ingat bro, tentu saja. Oke, Shogun. Oke, langsung saja kita tes. Let's go. Shogunnya warna biru. Oke, kita mulai, let's go. Tapi armornya kayaknya warna hitam ya, gelap. Wow. Oke, itu dia shuriken tempest kali 5 bro. Udah nge-lag cuy, apalagi yang 24 kalau bisa cuy. Wow 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 wow, tolong kamera kameranya tidak terfokus. Oke, ayo sensei Taps Mobile, hati-hati ada shuriken slash. Shuriken tempest bro, let's go. Mengamuk cuy, membuat nge-lag ya. Untung aja sanggup berhasil menang. Keren. Semua fitur di Taps ada, Miss Ramses. Kebanyakan ada ya. Ada secret unit juga, kalian bisa cari-cari. Wow, keren banget ini yang buat modnya. Keren, akhirnya kita bisa main Taps versi mobile, Miss Ramses. Dan ya ini kalian tidak bisa cari di Play Store. Oke, soalnya Miss Ron kontak orangnya langsung ya. Ini tidak boleh disebarluasin katanya. Oke, thank you Miss Remisis yang sudah menonton. Jangan lupa shoot like, button, share, dan subscribe. Next kita main game apa lagi? Request aja di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye-bye.